Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qa'il fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من تفقه في دين الله وعمل به كفاه الله ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du hadratal mukarramin para habaib para kiai saya abdina tak mungkin nyebut satu persatu cuma abdina tak mengurangi rasa hormat keluarga besar pondok pesantren Eka Dito plus pisan dan gula kiai Fathorosi beserta majelis keluarga juga para ustadz ustazah hadirin hadirat wali santri saya sangat dan gula banggakan asyokor malam mangken dan gula di panjenengan kiai paringin sehat muka-muka terus sehat. Moga-moga terus sehat. Saya tak amin kirim. Moga-moga terus sehat. Moga-moga lanjung umur. Moga-moga banyak besenah. Macam sandaan saya di budi ni. Karena wabil hulus kullu syai'in lulus. Laulal hulus mampus. Janggolang Habib. Tak nama laku bisa nikah. Bak nyoba ke gula soro abenta nikah. Gula soro abu jain tak se. Cuma gula nur asyokor bisa osbe dan wisuda wisudawan dan wisudawati gula mengikuti. Alhamdulillah asyokor. Muka-muka santriwan dan santriwati sampun lastri wisuda. Kelak ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Perlu digarisbawahi. Pesantren ini ke lembaga keilmuan cuma beda korelasi sareng masalah barokah. Banyak alim nang pondok karena tak barokah depak katisa tak ajelen. Beda tak pati alim nang pondok engkau kehuruh ni ke cek abuk tenah epa barokah ilmunah pajuh di tengah-tengah masyarakat. Ilmu bisa kita raih dengan belajar. Barokah ini ke bisa kita raih dengan berkhidmat ke pondok pesantren. Jadi bener canggih buruh pesantren ini ke lembaga keilmuan tapi beda korelasinya sareng masalah barokah. Kula turut bangga dan asyukur ke Allah ngereng kangki wali santri tingkataki kesadaran betapa pentingnya pendidikan agama. Kangkui potra-potre kula panjenengan sedaya. Saya perlu digarisbawahi pentingnya pendidikan agama. Anak ididi agama nika benih kudu titiki aeh. Anak ididi agama nika benih kudu titiki maknyai ustad atau bu ustazah. Mengingat perkembangan zaman ampun tak bisa kita tolak. Gaya hidup masyarakat ampun ngak nikah dunia nak kan ampun dunia digital. Jadi ilmu agama nikah kangkui potra-potra kula panjenengan jek saking sepeda
Alhamdulillah. Narasaki pamator cangkolang de para kiai sareng para habaib. Pentingnya pendidikan agama kangge putra-putri kula panjenengan mengingat perkembangan jaman ampun tak bisa kita tolak. Dunia anak-anak semakin ampun dunia digital. Saya teguk siang malam Android. Jek nga kebunga peleman dari pesantren tak keluaran, muntang anak tak keluaran jek setia mulai-mulai di pondok. Guru bila gedung keluar endang bawa. Masalah apa sebab amain libet WA mungkin ni. Makan-makan kan sobung nak kanak ni kan nyari gentak kan sobung pun. Alhamdulillah badan lembaga kanto kula mengikuti perkembangan mulai kula gelek bulan nur asyukur ka Allah. Moga-moga pesantren kanto tambah barokah. Moga-moga pesantren kanto husnul khotimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ilmu agama kangge wali santri kak ditenggi. Ilmu agama kangge putra-putri kula panjenengan jek saking sepeda motor. Ilmu agama nikah erimah. Cuma erim nikah enten tak menjamin 100% orang numpak sepeda selamat. Justru sepeda motor lengkap kelaben erim cakram angka kecelakaan semakin meningkat. Logikana jadi sepeda motor lebih erim ki kecelakaan, napa tak lebih mungkin pun sepeda motor sobung erimah. Paham ki Pak Gi? Paham ki Pak Gi? Jadi ini kata junah potra-potra gula parkara gula ku jadi nikah gini ke urusan Allah ini urusan gula panjenengan sepenting potra gula panjenengan bekalan ilmu ini ya gula ngocaan mon anak di ilmu ini kebuang ke alas jadi macan mon anak di ilmu ini kebuang ke tasik jadi cukok maksudnya anak mon di ilmu badai kadima panjenengan cek kebeter karena mendapat jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala juga sarang kanjeng Nabi. Dabun Allah Ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Terlepas orang sepon orang sabiasa tapi anak di ilmu yang kadra jadi putran panjenengan. Dijak mendeng latar belakang pesera, canggolan, bekasar, bahasana. Maka anak kiai mun gendeng dek bahasana dan cerita sebetulnya. Maka putran yang sabiasa karena ini kejaminan dari Allah. Dabun kanjeng Nabi sen kejugen mantafaqah fi dinillah. Sapa orang memperdalam ilmu agama. Kula ini termasuk kategori orang yang bek ngadek geluh. Kita kecapok ke model-model ngaji ngak ni ke gula tantretan. Jadi gula bek todus ya lo kiai sampun ibenting bina kanak cara belajarnya ngak nikah. Cuma belajar kan tak mengenal waktu long live education. Cepon santre Nurul Fahna santren Fahrain enggih. Jadi belajar ini kebun ikut dengan pesantren selama hayat di kandung badan kula panjenengan wajib belajar. Tretan gula sesama yang mulia benih napa garis besar palang anak palang orang tua sebalik ke ontonga anak ontonga orang tua. Mangkana bangsa ulama bangsa kiai sebenarnya anak ini kita iwarisin sambo tak iwarisin tegel lebih memprioritaskan anak ini kita iwarisin ilmu. Karena kan hibur pun anak di ilmu nikah oleh jaminan dari Allah juga oleh jaminan dari kanjeng Nabi mantafaqah fi dinillah wa amila bihi kafahullahu ma ahmahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pasar orang yang memperdalam ilmu agama ben ilmu nayama lagi Allah akan mencukupi segala kebutuhan ben bekale paring rezeki di luar dugaan. Wonjan Sunan Kalijogo mon anak di ilmu nikah sakti tanpa aji-aji. Sen nomor 2 digdaya tanpa pusaka. Sen nomor 3 mon anak di ilmu bekal sugih tanpa bondo. Karena yakin kejaminan nikah dari Allah bi Kanjeng Nabi. Kula pas engak keceritana Nabi Sulaiman tretan alaihi salam. Nabi Sulaiman niku bi Allah epataberi telok perkara. Setong epataberin dunya mitro kaya. Dua epataberi kerajaan mitro jadi raja. Senomer telok epataberin ilmu
Canggolang, saumpaman bahasa nabtin kurang sopan seporana. Nabi Sulaiman mikir, engko mile dunya. Tapi engko tandi ilmu. Ala kon apa kan bedo ilmu napa? Engge bagi. Sekecil apapun ngecek dia sampel, engge mencandang jember sampel. Neka bedo ilmu Nabi Niban seroban ngecek. Itu sekecil itu ada ilmunya. Napa boleh silain. Jadi mikir Nabi Sulaiman. Engko mile kerajaan. Tapi engko buduh. Kamu bener raja gendeng ceritanya. Yang pasti raja ini kepenter. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Sulaiman ini kemilai ilmu. Dengan ilmu kerajaan dikuasai, dengan ilmu dunia dari sekian banyak nabi dan utusan, paling sogi Nabi Sulaiman. Kalau tertarik ke doa Nabi Sulaiman dengan Al-Quran, anyo'on ka Allah kerajaan sesobung padeh, sesobung sami, sareng kerajaan Nabi Sulaiman sampai ke kiamat. Ternyata di guleding benting sesemak raja nika Brunei. Raja Brunei nika sogi tretan ki buruan agebe istana sebuh petong atau seket kamar labengak berlapis emas. Napa kala Nabi Sulaiman dengan doa Nabi Sulaiman saya terima saran Allah. Kenika istilah labeng berlapis emas kan bernikapi ceritan. Bernikapi berarti berlapis. Mun Nabi Sulaiman benikun labeng paving nika dari emas ceritan. Nah ini tak kalah Nabi Sulaiman. Rajina Raja Brunei ini Sultan Hasan Al-Bolkiah duen Epesa setong keras setong. Rajin Nabi Sulaiman sebuh. Ya saya doa-doaan biar menutorot banyak gaya perlindungan biar menutorotan ini. Saya doa-doaan karena yang nake di perasaan satu takkan kurang, seribu takkan lebih. Artinya di bini setong sanggung cukup, tapi saya saking bener yang metabar kan tak nolak. Kan senikah. Gue tak beragiki setada, ini bawa-bawa kita tajam. Nah, cuma reng bini menitungi ngengak ini ketak setuju karena perasaan reng bini bertolak belakang di perasaan reng lake. Derma tak maknyai, tak reng biasa, orang bini di perasaan kelompang kak buana randu. Ketek sape rontoronan, tak gempang kak reng emadu, sake ate on laonan. Setuju muslimat ini kak. Duh, bahlah gula ini kak adu'a. Saya keteroh gula mon Raja Brunei nika punya mobil mewah keretan 7 ribu punya mobil 7 ribu mobil mewah regena miliar bahkan ada yang triliunan benjaan petong ibu. Napa kala Nabi Sulaiman semahal apapun mobil mewah mon ajalan ngan ki nampung isian bensin keretan. Nabi Sulaiman mon mios nitenin angin. Boleh sampai makin doa teroh ingat Nabi Sulaiman teroh di kendaraan saya tak usah mobil kalau pak kangkui angin kalau mon konjengan teroh tak minta bis cabis gitu ceritanya. Napa boleh masuk bisan kan todus ceritanya kan sini kan cuma gue nanti konsep bila berdepakon berdepakan kan sini kan ceritanya. Allah jadi kalau mon konjengan hiburannya gue ngesen nang daerah Serongkih ceritanya nang Sampang gitu guru. Kula motor sini, kula terondik kendaraan, kula terus tak minta bis habis mak lebar rokok, kula ngisian pengajian sini ke kula. Nyaman kan, konjengan. Kalau sana apa bisan? Ajunan kula sangat. Berangkat di bungkawan, turun kan. Mari pengajian mulai, salamnya tanda empon pon, kula mau deh, napa angin mulai. Iya. Tapi kula ngi bermobil, kula sekarang bagi ajualah jam sih kubeli bensin gila pak nego. Mubah tak gentain masa tak nisar. Jadi kapasitas gue makin cender bisan kiai pengasuh pondok pesantren dari Jember sini gue gede. Urusan bisan tak guna di malam tak napa pun. Jadi bila beda pakon beda pakan. Teretan gue lulus sama yang mulia beni napa? Benden anak ni ketak sekuni teretan. Ngereng ditong panjenengan mak le eman kapotrana. Sebab mon benten kula takok masuk ke dalam mengiling Nabi mantaro kawaladahu jahilan karena kulu amil alaihi pasera orang adina anak buduh
Mun anak nikah ala kau dosa karena bodoh tak didik kajian sebener. Nikah dosa nak peleman kering sepona. Tapi ada pun ustaz gelak membahas anak nikah bisa apal Quran, bisa ngerti. Yang pasti maka tak adu akhiring sepoh dengan perbuatan baik anak nikah orang sepoh milo genjernya juga dan cerita. Jadi gula polan bondon anak tak sekoni semakin manika potrah lebat selamatan walimah sana pejuta nikah dan cerita. Nikah pun ketua jam ada jenak bicara kayak ingin nikah. Jadi sampun gula tak ojeng lho Pak, apa long bib habib iki ya ojeng. Alhamdulillah. Jadi teretan gula sampe mulja benih napa? Palang anak, palang orang tua, untung anak, untung orang tua. Polan seterondi anak benden tak sekone. Pertama walimah selamatan komantan. Jutaan pun makin nikah. Mari nikah menjantreng jebe tingkepan, menjantreng medura pelet kandung, bade pelet kandung, bade. Mungkin mone medura pada bi ecompok menjeng seteretanan satu tanggeen epangaji. Kula pernah yundang pelet kandung ke daerah situ bende teretan, bade di Semangaran ya Kadisa. Pelet kandung menjeng gula kol dua. Kagula tanda tanya. Mak bisa selamatan pelet kandung kol dua pas ngonjang gula Jember ke situ Bondo ini ke jauh melalui Kabupaten Bondowoso situ Bondo dok donjen nih kan jagun pelet kandung mak tekar ngonjang kiai jauh ternyata muslimat pelet kandung nengkasa eparluen beda terop ki beda pentas neka beda hadrah juga gula atahannya dari tangka Sahibul Bait niki Sahibul Bait nggih Pak nika walimah napa pelet kandung kadin to pelet kandung nggih ae aduh mata ker apa perlu enggak nika boleh ya ampun tradisi mun hamil pertama islameten boleh enggak gak dinto kula colokkan bek rosak Pak atahan ya gempak benem ben sebin bagabin bonbona oh tangga go bi gitu Pak tak gak dinto nambe notang ya jadi ngampun tradisi dan gue gila atanya seni kebenian apa bisa habis tak kok tak beres dan rintan seni jadi atanya jauh nih kak ternyata gue sama yang mulia coba berempah benden anak pas biaya melahirkan ya mau normal mungkin tak banyak tapi mau sampai operasi sesar mau nge Jember nge rumah sakit Jember ini ke biaya operasi melalui 12.500.000 lain bat obatan ben kamar satu macam. Terus mare nikah milang areh. Mare nikah menengi Jember beda istilah meteron ke tanah petong bulan. Mare nikah mon lake sonat berapa puluh juta benden anak membas anak gagal. Mon bekolau lambek gagal pola tahun mangken tak gagal. Bisa etabeng tapi bila anak kadung gagal. Naudzubillah, naudzubillah. Muka-muka apa selamat potra-potra gula pancenengan saja. Teretan gula sesama yang mulia. Jadi tak sekonik benden anak mempah anak pahalang yang pasti orang sepoh rugi itu kan. Dan alhamdulillah gula nur asyokor benda dalam baga kanto lingkungan sekitar bahkan benda sendiri Bengkalan belajar kak dito. Ini kesetong-kontongan benden lembaga kak dito. Eston je saking sadar si wajib ni kan benih ustad morok kan si wajib kangkolan apa bi embu si wajib ni ke morok anak ni berani berbuat harus berani tanggung jawab cak gun perak tahu agebei tanggung jawab agebei anak cak gempang tapi tanggung jawab ke anak ni cak berlian mereka pada bi orang abini gempang tapi tanggung jawab ke bini ni ke sebenarnya hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi abelika ilmu ngereng potra-potra gula panjenengan nika warisin ilmu dan gelo mon anak di ilmu buang ke alas jadi macan buang ke tasik jadi cukok maksud mon anak di ilmu bodai ke adimah banyak nipa selamat serang Allah subhanahu wa ta'ala cok kebetir panjenengan cok kebetir jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala kengak kedabun sanan kali jogo terlepas orang sepen orang biasa keng anak di ilmu
Dan Sunan Kalijogo bekal sakti tompo aji-aji. Sakti tak usah maca aji-aji. Ajin Semar mesem, Semar tangis. Guru lagu orang tak perlu guru pak. Ngipun kiamat jengak guru. Pun-pun baju tak usah pun. Nah, jadi menoreng jadi berharga, terong di anak berkualitas, bisa ongke kebanggung kehormatan, ketun di ilmu. Kan sini kepada bi gula, ini gula di ilmu pak, karena gula oning acaca, fasilitas gula luar biasa, kik nang yatas hambal, kik nang jengka. Kan sini coba tak oning acaca, kik ngampian kini kita juga kini kini, gede kini kan. Ini sini kayak contoh kan tak anak pemain kan teritang gula kini kan. Dek gula dari Semenep beda pak ki, dari Mekasan beda. Men Mekasan gula demabu, men Senep Semenep jujuk gula jujuk Sorabini ni kompoi Pangeran Ketandur teritan. Pangeran Ketandur kompoi Sunan Kudus. Nikah men macam sini kah silsilah. Jadi gula bengal seteritanan ki Semenep di gula ki beda udara. Teritan gula sesemai mulje. Jadi jamin serang Allah Subhanahu Wa Taala. Benda besah kadit teritan. Tak apa-apa ni kalau gula motor mak lebola itu spirit kalau orang sepo adik potra potrena. Benda besar kadin to benda Ustaz Khalil kadin to apal Quran mereka. Pun ngemami terawian semalam sejus. Malam pertama juz pertama, malam kedua juz kedua, malam ketiga juz ketiga, terakhir Ramadan terawih nama Allah hatam al Quran. Cengemamin asmana Ustaz Khalil. Gula pertama pesantren menjeng gula atanya ke kiai, kiai pas saya regelek ngimami terawian Ustaz Khalil ke Seful apal Quran engki gak disak semalam sejus jadi sebulan terawih menolak hatam Al-Quran penasaran gula matur kotrana kiai kak dimah Ustaz Khalil apa mau ngabas apaan pas saya ke Seful benih kiai, benih Ustaz, benih ke Seful apa Ustaz Khalil gak din to ke Seful panjege tapuan sambung trisno tapen gitu. Wallahi gula tersinggung pak. Gula kiai pengasuh pondok pesantren anak gula tak apal Quran. Mak beda pan panjek anan apal Quran. Leh menengi kento kan beda istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya buah geger tak jauh dari bungkana. Menepan panjek anan panjek menepan bejingan anan bejingan itu cuma peribahasa. Mun ada dalam Al-Qur'an Allah tetap berdebu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak bakal ngubah nasib kula panjenengan kecuali den kula bi panjenengan sing ngubah nasib. Kula berpikir tretan, mak bisa apan panjek anan apal Qur'an. Ni kebiden bajingan lambek bi bajingan semakin. Dadi mun bajingan lambek mage bajingan semak ulama, mun bajingan lambek nika lumulolo ambek bajingan kang anak tak korban lagi. Napa perlu nak aja ke abek san mati teriran? Karena jenggul panjenengan bila mati ni kan tak kenal istilah lo telok tobe toba bolo butuh doa seben malam serah pun benih petra tibi saat doa gini teriran. Enggino bunten teriran. Lo nikah penting apa terapat jenggul panjenengan esentu dengan bahasa agama. Jadi saya enggak pun beda anak bengal kering tua, jek manglo anak. Mun beda anak tak ngurmat kareng tua, jek manglo anak yang pasti mereka tidak disentuh dengan bahasa agama. Karena sing ngajarin tetakrama ini hanya agama, tretan. Contoh deben Allah, wahfid lahuma janahal dzulli. Senga ben men lebet ya den reng tua na ben nunduk. Kula kadang kasar ka orang ngabenta, paceleng deui pian perintah sujud ka bi kula. Peburut tas tas bin dan perintah abirin kegi ger jeleng geren dibuat ya dan reng tua nak bian tak termasuk kategori orang takut ke Allah kau bi gula pak anak apa mak senikah yang pasti potra potra gula panjenengan tak disentuh dengan bahasa agama leneng kan to pak ki jadi dan salah pengko ki buru sahabat pesantren kita tak bisa pak dari ngak gelek guru gelek norok bunga ternyata malah mantan nikah mantona kefat horosi nikah dari pondok kecil juga itu tugas kantor tahun ini bapak judi tahun ini gitu ternyataan gue sama yang mulia jadi ngireng lo melolo dan gue merasa lo melolo dan gue lebih panjenengan gak nikah tapi saya gak anak cek sampai menjadi korban zaman tak kira saya rasa palang yang pasti orang sepoh saya paling menderita mon anak palang
yang pasti orang sepau bini. Orang laki kan gengelak nyaman di bini. Iba, ibu, 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 buat orang bini kandung ni kak, songguna tak sanggup orang bini kandung karena terlalu banyak beban. Tapi karena sadar akan kudrat nasib orang bini kutu kandung, aja kaca pak kadang guna sekut undangan tekepok bi orang bini kandung raja kini onsak sesaan, kula gegede kamalah kena canggul mapor tak dapur gelu. Padahal pak orang bini kandung ni tak sanya onsak sesaan, nanggung kandungan rasan tak mampu. Sekularan pesantren tak sempat amiksi. Sepelajar tak bisa levis yang malam lebar aku daster melon. Iya lagi. Padahal daster sekot rata yang kau yang kandung saya ada ke atas ibu dengan aja terima. Iya. Betapa penderita. Maka nak kencing Nabi ada bu sorga terletak di bawah telapak kaki ibu. Karena penderitaan menutung yang anak sebuah ngabi. Monta ontong kadang nyabuh ikabai taro demi kelanjutan kelahiran anak. Tan kandung raja ibu iya. Yo, yo, tan kandung raja ibu, tedung mireng, berak juangan, tedung napang, engak tembengan rosak, tedung gentang engak kubur najena, kadung seni kaki tempat absaab, ya gila yo mandek tempat absaab, kobeng tengok korang je gini. Ya Allah, mangan kencing Nabi tak ada bu surga terletak terletak di bawah telapak kaki bapak, polan bapak lah kau tu tiap saat. Ya jangan dah mian mande tu pak absaab mian jugi. Leh, mangan lah menadungi penderitaan membas anak palangah nang kantoh teretan. Selain potra-potra gula panjenengan diseraki kesetong lembaga, enggi gula motor rok muslimat toreh jak terlena bi senitron mare mangrib. Lagi anjak terlena bi moy tamoyan endi anak ni doaki dek Allah Subhanahu wa taala. Tip-tip ning Al-Qur'an beda doaki anak, cuma mon tak bisa remetur ka pikiran. Ki kimun sebisa Rabbana hab lana rabbi habli min ladunka. Mon tak bisa remetur ya Allah. Anak abdi patu ditawa ngaji Gus Syekh ilmu nanyon babarokah ben bontong anak abdi na itunya bontong anak abdi nang akhirat. Mun bapak bi ibu doa langsung diterima sareng Allah taala. Jadi malah sampai berdebu doaul walid ala waladihi ka doain nabi ala ummatihi. Doa orang sepuh ke anak ni kepada bi doa kanjeng nabi ke umat ta manti tajem cepat diterima bi Allah. Cuma gula sangat menyayangkan waktu-waktu saya semestinya guru panjenengan doa justru lagi terlena bi moitamu yang meremang rib. Bini terlena dengan senetron sehingga lupa doa agin anak. Banyak orang yang tahu neng doa karena doa itu bahasa Arab. Panjenengan Madura torak kita Madura neretan. Payukin jak mana terima bi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ulama-ulama mon sejarah juga sekali guru doa tak ngakui bahasa Arab. Maknai kebaik contoh bi gula panjenengan. Ya Hamid Pasuruan. Beda tamu yang teretan dari Malang, ya eh, abdina anyun doa, oh iya, apa abdina bangun masjid tak lestari, ya eh, butuh dana, berempat dana saya kebutuh, jom, ini kan contoh Pak Ki, jaman Allah tak ada bita aki bahasa, karena siapa dibahasakan itu Allah, siapa dibahasakan itu Allah, Madura ini kebenaran Madura. Jebe bahasa jebe benireng jebe bahkan Arab pun sekali itu bukan orang Arab yang menciptakan bahasa setuju siapa di bahasa kadita Allah wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Jadi yang menciptakan bahasa kadita Allah, bahkan jangankan bahasa manusia, bahasa binatang, tumbuh-tumbuhan itu cuma punya bahasa. Cuma bahasanya tumbuh-tumbuhan tak bisa didengar oleh apa? Oleh telinga, tapi bisa dirasakan dengan perasaan. Ampun diteliti bi seorang profesor sampai dirinya kan termasuk Islam. Wa in min syai'in illa wa yusabbihu walakin la tafqahu tasbihahu.
Nek saya teliti ternyata. Tetapi saya kebebasan itu matur. Ya Hamid, berempat dana jong sebas mareh masjid de beunjeria. Tambah Pak. Insyaallah 10 juta lah setahari ya. Oh iya, yuk doa yuk. Nika Pak menreng kratu ka Allah. Tak ada model kan Pak di. Namun tak ada model ku tak apa kratu guru ya Pak. Ini bahasa kratu sekali bunten. Senek hun. Ya Allah. Duit 10 juta. Ambuan Pak. Tak innaka ala kulli syai'in qadir. Ibdihatan istajibtan. Tak ada model enggak kan dikata. Tapi ke Hamid dia lagi. Mun gelem impian jak bin Muhammad lagi. Beda level lah orang ni lagi. Beda level lah. Mun level gelem impian jak bin Muhammad. Ya mun ke Hamid doa sanika, ya Allah, duit 10 juta. Ambu. Tahun leh 5 menit beda tok tok lah tok 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 tok. Tan dibuka cenah apa yuk? Kok suruh energi pese geben ke? Berapa yuk? 10 juta. Wes aja kek nonang aku yuk, aja bagi kek kok yuk. Kek nonang wong Malang bagi kerek Malang iku bangun masjid gak mari-mari. Wes kek nonang wong Malang. Ya Hamid tapi bagi. Nggih mun kula piye panjenengan jek mit Hamid. Nah, bol musipul wae. Jadi bol musipul level pada piye panjenengan jek lepas dari syariat, jek lepas dari teori, mun nek jan kula panjenengane kemen terasa gi alako, mun tero pinter ajar, mun tero alim gak ngaji ini ke sunnatullah hukum Allah sobung bin salam bin abrakadabra apa bisa soki sobung cerita apa nah kecuali level gulu di tasna gulu panjeni gak kati ke Hamid pun ke Hamid butuh soki cek tunging dunya pak dusno dusin pun ke Hamid butuh soki cek tuting ke kates daun bibuan ini ke titim mas pak mak bisa bisa mempunyai semangat Allah. Senika, mangkana mangkain kelarasan nika telas kurban, kurban nika kan mendekatkan diri, sarana kan kui mendekatkan diri ke Allah kan senika. Kiba ki, bisa kurban sape, bisa kurban embi, malah nang kitab bisa kurban ajem. Dari Abdullah bin Abbas riwayat. Ki mun tandi ajem, sekabe kurban, kurban perasaan bae pun Pak. Kurban perasaan, ulah tandi sekali Pak. Allahu Akbar. Jadi kadang orang tak menyadari level abe, posisi abe. Le, mau nengak ke Hamid, polan gue nengak ke debu pak. Fabili kris solihin, tata nazarul rahmat wal barokat. Eka di mana tempat saya tungguin orang soleh, ni kebekal itu orang rahmat bi barokah. Pola ini kata di lantaran barokah, pesantren kan toben rahmat dari Allah. Lebat cerita cerita orang-orang situ keratu Allah. Gulekan modal uhibbu solihin walastu minhum. La alian ana labihim syafa'ah. Gula benih level enggak kasak, keng gula senang ke orang-orang sepan depak level kasak. Wala gula le syafa'at bi barokana. Termasuk panjenengan bagi. Amin jenengan apa mun doa ki benian ben wa doa ki. Bulan de ki ki nu bisa doa ni bagi. Mencigi ye doa gula bagi. Tretan gula sampe mulja riwayat singkat ya Hamid pesuruan ka dinto. Mak tekeran dia salah ka orang kata tangke tretan. Ngening nidek ngirengi ke Hamid ni mular ya Allah tak ada mata pegen ngirengi kening tidak bingkok benih gun mular benih gun nangis mari gini ke apa sebab luar itu pak Allahu Akbar napa aratan kesipul dan pun gak nikah cek urung gun kening nidek ngirengi apa sebab luar itu maka mencoba muslimat benih ngirengi etete wadidah are semua tak ada yang kelampir ini masih ini mati Allah mak sampai sejauh kadisa akhlaknya Hamid karena akhlak kunjing Nabi kadis itu berdiri Al-Quran wa kana khulukuhul Quran jadi panjenengan mentero totalitas teroning akhlak kunjing Nabi itu berdiri Al-Quran kan pada ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahi ila umamun amsalukum. Tidak ada binatang-binatang yang melata di bumi dan burung yang berterbangan dengan dua sayap di udara itu umat-umat seperti kamu merasakan apa yang kamu rasakan itu timun pun level yang ngaki Hamid ngening nidak ngirengi tepuk tekuk tepuk ke mular apa sebab puluh hari pak ya Allah kalau kadang agak baik gambaran ke orang-orang ini kesembung bidan bik mobil mewah mon mobil mewah kalau pak seberat sekorni eman pak artinya saking ukuran kau orang sedu sak sekun ni takok
tak pada bi terkua buan tebu guru pak lagi tak pada bi terkua buan kanju guru mon guru mak pun beret nongkere tak hijab orang ngomong kadung duksak sebung biden bi terkseros sakru yo con hadis egenyem gun pak tak hijab mangkat jiwa ni kejek sampai kosong. Allahu Akbar. Ketika Hamid mulang apa sebab keluar tapi mana orang yang tak pati mapan mak tak kera bahasa kera nidak ngiring tidak kadang bahasaan Ramadan tak bahasa koro kok anda sih santelasan roh norok takbir terus nau dusin dan dulu kuno ku umbek Allahu Akbar Allahu Akbar icar ni bi malaikat takbir colon bentak apa sebenelu san mati core colon nikah tanda-tanda lebih muda dimangkanah ngereng poinah gula matur neka potra-potra gula panjenengan dia sampai menjadi korban zaman nang kantoh muslimat doakin di potra tahun yang remedur lagi ya Allah anak abdin tuli batonga cikus teh pabaroka ilmunah ben peselamat anak abdin dunia peselamat anak abdin yang akhirat al-fatihah sini kepada ini pak ini nika kang kui wali murid sekita anuke ki lematur ka pangiran tretan kula sesampe mulja abeli ka gele polana palang anak palang orang sepo ontonga anak ontonga orang sepo tarjun naja tawalam tasluk basalikah inna safinata la tajri alal yabisi kula panjenengan terus selamat tapi tak lebet jalan-jalan sedih selamat sobong ceretan perahu lebet di lorong artena montoron di anak selamat gula benih pola orang pesantren sombong lain satu-satunya montron di anak selamat sabai pesantren insyaallah walaupun gula tak menjamin 100% lah tapi insyaallah lebih banyak-banyak selamat mana sabai pesantren kerjaan ini orang Jember lebih bibit-bibit letter gue di sebuah pesantren ya tak pernah ya warga luar negeri genyet bahan ya lebih bibit keruan terletak sangkup ring tuana aja gue sabai pesantren eh kamu masih bisa menjamin enggak kini kita ya mau mulai dari basic dari kini pun diajarin enggak ini ke insya Allah ke depan kare tambahan doa panjenengan usahana guru pun luar biasa maksimal dan gula ukuran gula kare panjenengan doa ke anak dan selanjutnya ngereng cek kun neng eka dinto untuk menciptakan anak yang Qurani ini kebuto dana si banyak mangan reng sepo ngereng pecakang alako hi nomor dua gula motorak cek enteng ke ibadah nah mak motor senikah karena tanpa dukungan ekonomi si mapan kan tak bisa berkelanjutan peteran panjenengan pangan orang sepo demi tanggung jawab ngereng pecakang ala kok nomor dua gula motorak cek enteng ke ibadah nah mak senikah karena lako bi ibadah ini kesepaket keretan yang pasti lako tak beringin ibadah keberkan nagoran ibadah melalui mentah anakku menentar kau leman oleh kamu kan sini ke lagi ini kan level gue lepan jenengan jadi mentero sogi anakku mentero penter ajar mentero alim ngaji ini kan level gue lepan jenengan jadi tak maturnya di tasnya gue lepan jenengan jadi gue lepan jenengan mentero sogi tore baca kang anakku mentero penter belajar mentero alim ngaji tretan gula semimulja anapa gula mak etambin bekton ala kotor ala ku bekton ibadah tor ibadah karena jangan kena menindaklanjuti potra mak detik saya sempurna dalam pendidikan ini kebutuh biaya sebanyak berarti didukung ekonomi panjenengan semapan carana pacakang ala ko jenteng ke ibadah maksudnya lako tak ibaringin ibadah keberkat negoran ibadah tak ibaringin lako ya tak bisa pak fa'idha kudiyati sholat fantasyiru fil ardi wabtahu min fadlillah ban mon merabat jang jak tahu kuwi masjid jak tahu kuwi musallana fantasyiru fil ardi mundik sabah entaren sabah nak mundik tegel entaren tegel mundik pasar entaren pasar wabtahu min fadlillah rezekin Allah jadi sareh jak dentek dan ini kan demun Allah yang surat al-jum'at ayat nomor 10 terus tretan jadi ternyata dibalik alakku bi ibadah ini alakku kak dinto sarana kanggu ngone rezekin Allah sebeda bumi ibadah kak dinto ternyata rahasia
sarana kangge ngoleh rezekin Allah sing bedhe langit tenan. Lah niki sebenarnya orang tak nuga nikah. Coba pikir los alos, janggolan. Mun pas sing akan orang nikah kudu ndik sabe. Napa tak mate tretan kudu setan ndik sabe. Janggolan to salos-salos sih Pak, maka semar pon malam. Kulo langsung mulai, Pak, lagu santri kulo dua anika, Pak. Ki. Jadi kulo langsung peleman, Pak. Tretan kulo sampe mulje. Mun pas sing akan kudu ndik tegel. Kan mati tretan gula setan di tegel. Mon pas tretan gula sehingga akan nambu ala koka kantor. Kan kurang kantor tretan. Mangkana nang kantor ternyata ibadah kadinta tretan. Alat kagung oleh rezekin Allah sebedai langit. Sebedai langit Allah adabu wafis sama iris kukum wa matu adun. Langit ini kebedai rezeki gula panjenengan sejajaki saran Allah. Mangkan kencing Nabi ini kita mesti tak Aisyah. Ida ahmahu syai'un summa badar ila salah. Kencing Nabi mundi kepentingan mendesak ini kan langsung asona ternyata. Jadi ternyata ibadah ini kesarana alat kaku ngoleh rezekin Allah sebeda langit ternyata. Tapi pada kenyataan nah orang ini kah orang gue lagi gue tak matur saya level di tersana gue lagi di kelas-kelas gue lagi. Orang ini lebih semangat Allah, kok itu yang ibadah? Kenapa? Karena mau Allah, kok pakai sehari benteng yang pasti setan bi nafsu mendukung. Setan bi nafsu mendukung. Dua, mau Allah, kok pedang oleh WC. Asonat, paling ambil telur menit, mari bi pasang nasar berga nih kan. Jangkep ringan, panjenengan kutu aperang bi nafsu, kutu aperang bi setan, ben padeng polan abojeng tak langsung oleh TC kan sini keterangan kiluna koro korna jasangi pas padeng abojeng oleh TC tak satu mata urusan ibadah cakang tibi orang ibadah di kita leres mana bi orang di dianggupen nggak nikah cuma pada kenyataan nanti tujuan odi orang nikah songguna jasangi sadar seporana seporana tak kiai tak ringtani tak pejabat. Setuju nyaman rengodi tujuan saya sehari nikah setonggun. Semua orang dan hibur tokoh medan kau nangap cina. Tak kiai, tak rentani, tak pejabat. Setuju odi orang nikah kan guntro bunga cerita. Yang gini bunten. Coba sih kebayang nikah orang sogi. Karena orang diprediksi mensogi senang, mensogi nyaman, mensogi apa bunga. Padahal kenyataan hidup pun tenretan. Logikan saya gak dito. Orang sogi belum tentu bunga, orang tandi belum tentu sesat. Gemberna pada bi eber, mon eber nyaman, ngakan tu dua bilop kolop, saya tak saya tenretan. Saya ni kegemberan orang tandi belum tentu sesat. Sebaliknya orang sogi belum tentu bunga, pada bi orang tak nyaman eber. Tina mak sate lang malang, gule, rawon, soto, bakso, rojek, tapi beri cabut bi Allah, bisa ada erwan tu. Leh, man kan hidup ni kita selalu menghayal. Tujuk kebayang rumah bagaikan istana, cek kebayang laki genteng bagaikan Arjuna, cek kebayang bini retin bagaikan Madonna. Karena man pikiran sempek, enggak guna watan tu. Ben orang ni kan mungkin kerana menteng bunga lebat latar belakang dan reng laki dorang membungan ayu mengkok di bini cerat dina itu hanya sebatas perasaan. Karena retin ni kan relatif, retin tak selamanya karena indah pada waktunya cerita tak selamanya indah. Yang ini bener retin tak berak betul nyaran-nyaran dengan gue merah pipi dengan gue sidu lipstick di anak setong letak bebirin teretan apa boleh selaki kurang tanggung jawab kadang talen kau tanggung rupun Jepang letak lembur teretan yang ini bener ben retin relatif ini terbatas bik bektoh nampak jangan perasaan reng bini di rumah bunga namun kok di laki cek gendengah kini ke juga sebatas perasaan karena dibalik nikah ki beda orang lebeng temor ngocak buat apa tampan kalau makan hati biar jelek ansal sayang sampai mati sih
Kan berarti tak menjamin Pak Redin genteng tak menjamin bunga. Mak sini ke kiai. Karena saya nyebut bunga kegulungan jenengan Allah ternyataan. I, mangkan peimbang odik nih katore. Gulung motoro kan kui wali santri. Bektona lako tore, bektona lako tore lako. Bektona ibadah tore ibadah. Mon gulung motoro simpel kan kui kehidupan nika. Lakonah lakoni. Opanah openi. Kenengenah kenengi. Lakon pian napa lakonin. Tau sarok norok mikirin lakon orang. Dinah lakon orang lakon abe lana amaluna walakum amalukum opanah openi endik penghasilan jauh berak mendung serat jauh meloloh sekonik korpa bolong bisa jadi keberhasilan seneka kenengenah kenengi mun benih kenengenah jauh kenengin karena saya nyabuk ini kesedaji Allah ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kamu perbuat itu semuanya Allah yang menciptakan. Jambian mangkan tau le iri ka horeng. Iki iri ka gulu dan gelok nyaman ki aero. Ki nang yetos ki gue jengkak. Tore mon iri mi nyoba. Gulu ngale to gue kene kemen ngale ka to 2 menit bae Pak, tore Pak. Iyo Pak, iyo re biasa tukang nilai. Tak nyaman ki aero je iki. Ngeti beda tu tebi, tore mi nyoba tore. Bujalah bola tak keker mik ni kebocor. Yuk kita belajar menghormati kelebihan orang lain dan kita harus sadar akan kekurangan diri sendiri. Nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Tegus bagus orang pasti beda cubaan, sebab cubaan orang pasti beda bagus ceritaan. Jadi alhamdulillah harapan gula lembaga kantor terasa oleh apa lagi perlindungan dari Allah oleh pertolongan. Yang ketiga pesantren sebarokah ben husnul khotimah boleh saja pentingnya mungkin nikah karena gula selalu dihantui perasaan cangkolang bedah be'i bedah para kiai selebih afdol selebih sampar dan gula atas segala kekurangan ben amik bedah tormator secangkolangan dan maaf wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.